Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala habibinal Mustafa thumma amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji-pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya, Ustaz Amiro, dalam rancangan Comenyo Ugamo. Alhamdulillah, untuk episod Comenyo Ugamo pada kali ini, kita nak bincangkan satu tajuk yang cukup-cukup menjadi viral juga dalam masyarakat kita. Pernah dengar tentang Red Warrior? Itu yang pernah menang Piala Malaysia. Tapi kita bukan nak cerita tentang bola. Cuma nak cerita tentang keyboard warrior ataupun orang KL panggil pahlawan papel kunci. Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagai contoh yang mudah, apabila berlaku satu isu, kita ambil isu anjing. Sebelum ni ada program yang menjadi fenomena kritikan dalam masyarakat kita, iaitu I want to touch a dog. Begitulah. Nak tunjuk pada kita, apabila program itu dijalankan, maka di sana ada orang-orang tertentu yang condemn. Oh, tak boleh ni, tak boleh. Ini haram ni, apa ni ambil gambar ni. Tak, ni pegang ni pun tak boleh, peluk pun tak boleh. Maka di sana apabila dipublishkan, itu ayat Kelantan tu publish, dipublishkan dalam web ataupun dalam Facebook, maka ramai di kalangan orang-orang tertentu ni dia jadi keyboard warrior, yang hentam, yang condemn, yang kritik dan seumpamanya. Baik, apa akibatnya sebenarnya? Sebab kadang-kadang kita tak kenal pun siapa yang kritik, dan keyboard warrior ini apa yang dia buat, dia tak kira siapa. Apabila kita nak kritik boleh, cuma dengan syarat biarlah kritikan kita itu membina. Yang kedua, nak kritik juga boleh, tetapi biar orang tahu siapa kita. Bermaksud kita kritik dalam keadaan memang betul-betul diri kita, dan kita nak pencerahan tersebut biar semua orang dengar. Tapi kita kritik, kita sembunyi. Letak Facebook gambar kereta Ferrari. Memang orang kenal kereta Ferrari, tapi orang tak kenal siapa. Jadi nak tunjuk kepada kita, kita tidak amanah terhadap kritikan kita. Dan yang ketiga yang paling besar ialah mengaibkan. Kita telah buka suatu keaiban kepada orang tertentu sekiranya dia memang benar-benar tidak buat. Tapi disebabkan fitnah yang kita buat menyebabkan dia malu pula. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menuntut, siapa yang menutup keaiban orang lain, maka Allah Ta'ala tutup keaiban dia dunia dan juga akhirat. Maka di sini memberikan pengajaran kepada kita bahawa nak jadi keyboard warrior boleh, tapi jadilah keyboard warrior yang gentleman. Jangan takut kepada bayar-bayar sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Seperti mana biasa, pada episod kali ini juga kita ada soalan yang ditanyakan oleh penonton berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana orang yang dikritik nak mengatasi permasalahan tersebut? Baik, apabila seseorang itu dikritik oleh keyboard warrior, sedangkan pada masa yang sama dia kena hentam kuat dah, teruk dah dia kena, malu dah, tapi benda tu sebenarnya dia tak buat pun, ataupun orang lain yang bersalah, jadi bagaimana cara nak buat? Baik, salah satu cara yang boleh dia buat adalah dia menjawab dalam konteks yang ilmiah. Pertama sekali, jangan sekali-kali kita jawab dengan emosi. Kita nak marah sangat sebab dia marah kita. Kena jaga emosi kita. Yang kedua, kita tunjukkan dalam jawapan kita itu kematangan kita. Bermaksud kematangan ini menunjukkan bahawa kita ni memang orang cerdik. Orang yang ada pelajaran, orang yang tidak buat perkara-perkara yang tidak baik sebagaimana dihentam oleh keyboard warrior. Dan yang ketiga, kita tidak pula memfitnah dia. Sebaliknya, kita menyatakan hujah-hujah kita dengan betul berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kepada yang dikritik, yang dihentam, kuatkan iman kita. Semoga kita sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sekian saja perkongsian kita untuk episod kali ini dalam channel Comenyo Ugamo. Tajuk kita tadi, keyboard warrior, bukan red warrior. Jadi sebagaimana biasa, jangan lupa untuk subscribe Sinar TV di YouTube.
Dan insyaAllah patut kita pada minggu ini pun, kita ulai lagi patut yang minggu lepas. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpai mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah pada Tuhan kita memohon keampunan. Semoga kita berjumpa lagi. Salam kasih saya daripada saya, Ustaz Amirul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.